Bupati Langkat terbit rencana yang kena OTT KPK termasuk pejabat terkaya dengan harta 85 miliar. Kabar Bupati Langkat terbit rencana terjaring dalam OTT KPK seketika viral, harta kekayaannya juga ternyata tak main-main. Terbit rencana sempat masuk jajaran 10 kepala daerah terkaya di Indonesia pada tahun 2021. Kekayaan terbit rencana meliputi mobil, surat berharga, hingga rumah mewah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Bupati Langkat terbit rencana Pranginangin. OTT tersebut dilakukan pada Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022, malam. Hal ini dikonfirmasi oleh pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kata Ali, Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, mengutip Kompas.com. Sementara mengutip Tribun Medan, dalam operasi tersebut KPK juga menangkap sejumlah pejabat Pemkab Langkat. Tiga pejabat ditangkap di sebuah kafe di Kota Binjai berinisial KN, MU, dan seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat. Pada Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, kediaman pribadi Bupati Langkat terbit rencana yang terletak di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala juga digeledah oleh KPK. Lalu siapa Bupati Langkat terbit rencana Pranginangin? Terbit rencana menjabat sebagai Bupati Langkat, Sumatera Utara sejak tahun 2019. Mengutip dari Kompas.com, terbit rencana masuk dalam daftar 10 kepala daerah terkaya di Indonesia tahun 2021 menurut LHKPN. Total harta kekayaan terbit rencana yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 mencapai 85.151.419.588 rupiah. Mengutip dari laman lhkpn.kpk.go.id, terbit rencana memiliki 9 tanah dengan luas beragam di Langkat. Nilainya mencapai ratusan juta tiap tanah. Terbit rencana juga memiliki tanah dan bangunan di Medan dengan nilai 1,5 miliar. Bupati Langkat tersebut memiliki 8 mobil berbagai merek. Paling mahal, terbit rencana punya mobil Toyota Land Cruiser seharga 230 juta. Selain itu, terbit rencana memiliki surat berharga senilai 700 juta. Ia juga punya kas dan setara kas dengan nilai mencapai 1.191.419.588 rupiah. Terbit rencana juga punya harta lain dengan nilai 78 miliar 300 juta rupiah. Total kekayaan Bupati Langkat terbit rencana mencapai 85.151.419.588 rupiah. Sebelum menjadi Bupati, terbit rencana menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Kini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!